Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wakaf Darut Tauhid saat ini kita fokus di program pembangunan masjid Darut Tauhid berupa perluasan dan berwakaf untuk fasilitas kebutuhan-kebutuhan masjid Darut Tauhid. Pilihan rumah di surga menjadi tawaran bagi kami kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi di program pembangunan masjid ini. Pertama, bisa melalui wakaf uang tunai, itu sebesar kurang lebih 5 juta per meter persegi. Yang kedua, bisa berwakaf bagi masyarakat berupa tenaga dan keahlian. Jadi siapapun yang punya keahlian, misalnya di bidang perbataan atau di bidang pelistrikan dan keahlian yang lain, itu bisa berpartisipasi dengan berniat wakaf. Yang ketiga, juga bisa berwakaf dengan bahan-bahan bangunan yang biasanya dibutuhkan dalam proses pembangunan, misalnya semen, pasir, bata, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling fenomenal untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa fasilitas detail dari Masjid Darut Tauhid. Di antaranya misalnya, untuk basement. Basement ini kan ada beberapa bagian yang akan dibangun, mulai dari ruang kelas, toilet, dan sebagainya. Kemudian lantai 2 berupa ruang-ruang perpustakaan, asrama, ruang imam, ruang sholat. Itu menjadi yang kita tawarkan kepada wakaf. Artinya ini yang bersifat privasi, beda dengan yang wakaf uang tunai. Dengan adanya fasilitas detail ini, masyarakat bisa lebih privasi untuk bisa berwakaf di Masjid Darut Tauhid. Misalnya, saya fokus dan keluarga untuk berwakaf mihrab imam misalnya. Itu menjadi bagian privasi bagi pribadi dan keluarganya. Jadi kami dari Wakaf Darut Tauhid memberikan pilihan, dipersilakan kepada wakaf untuk bisa memilih, mau milih di surga berupa apa. Yang penting kita menyediakan fasilitas orang untuk berwakaf. Yuk, ini kesempatan yang luar biasa. Pembangunan ini insya Allah memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Targetnya adalah bulan Ramadan tahun 2016 sudah bisa digunakan. Dan insya Allah sampai saat ini pun penggunaannya begitu makmur. Bahkan istilahnya ada sholat itu sampai bersab atau berplotar-plotar. Jadi betapa makmurnya, dan insya Allah pahala wakaf, pahala produktif dan manfaatnya bisa dirasakan oleh wakaf sendiri insya Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.